Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mi Diana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai GMM TV yang mengumumkan secara resmi bubarnya kapal Om Nanon di akun sosial mereka guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul di sini ya guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, baru-baru ini GMM TV mengungkapkan pembubaran secara resmi kapal Om Nanon. Dalam tulisannya, perusahaan itu berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka dan berharap akan tetap mendukung kedua artis itu. Selanjutnya, Om Nanon diketahui sudah berhenti menjadi couple partner cukup lama. Tapi perusahaan itu baru menyinggungnya sekarang guys. Bahkan Om sendiri sudah memiliki kapal baru dan series baru. Para penggemar pun mengungkapkan kekecewaan mereka atas hal itu yang udah dianggap sudah sangat terlambat diungkapkan. Tapi sebagian tetap menghargai pengumuman itu karena dengan adanya statement resmi, hal itu lebih bagus untuk karir Om dan juga Nanon ke depannya guys. Hal itu membantu mengirimkan pesan yang jelas kepada orang-orang tertentu dan membuka jalan bagi karir mereka masing-masing tanpa beban kemitraan masa lalu yang menciptakan rintangan yang gak perlu. Karena sampai sekarang masih banyak penggemar bersifat toksik yang terus menghubungkan mereka berdua hingga berimbas kepada orang-orang baru di sekeliling mereka guys. Jadi cukup bagus untuk mempertegas hubungan dan juga jalan karir masing-masing. Lalu selanjutnya, karena sebelum main drama PL bareng, mereka adalah sahabat. Banyak penggemar yang mengaku merindukan momen mereka seperti dulu guys. Para penggemar berharap suatu saat hubungan keduanya nggak secanggung sekarang. Para penggemar juga tetap menantikan Om Nanon yang saling menjahili, saling menyayangi dan juga bercanda sebagai sahabat dan nggak asing seperti sekarang guys. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar.